Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Amar Baharin, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Artis dan masyarakat saling memerlukan dan memainkan peranan tersendiri dalam melengkapi antara satu sama lain. Menerusi karya yang dihasilkan, contohnya menerusi lukisan, seorang pelukis dapat menghantar pemikiran mereka terhadap sesuatu isu untuk masyarakat memahami dan menilai. Kerana lukisan memainkan peranan tersendiri, maka Galeri Shah Alam telah menganjurkan pameran seni visual berkumpulan melibatkan penggiat seni tanah air. Antara yang bersama mempamerkan lukisan di Galeri Shah Alam ialah Ketua Bahagian Melayu dan Nusantara Kumpulan Kandungan Astro, Datuk Khairul Anwar Saleh. Khairul yang memulakan kerjayanya menerusi bidang teater dan filem berpendapat, menerusi lukisan, artis dapat meluahkan atau menzahirkan apa yang dihasratkan. So itu yang saya rasa masyarakat perlu faham, ini adalah satu ekspresi yang membuka minda atau membuka perasaan-perasaan baru pada penonton. Seorang artis juga katanya perlu sentiasa berkarya kerana dalam setiap hasil seni itu akan muncul tanda-tanda yang merakamkan perasaan dan pemikiran pada suatu zaman. Sementara penyanyi kumpulan Kopratasa, Sani Sudin, menyifatkan karya-karya seni mempunyai peranan untuk memberi motivasi selain menyatakan hasrat atau pemikiran mereka kepada masyarakat. Platform seni ini adalah satu platform motivasi, sama ada teater, lukisan, penulisan, benda ni platform untuk kita motivate diri kita untuk menjadi membina satu kepribadian yang bagus, mencuba. Walaupun kita tahu hidup kita sebagai manusia ini sebenarnya tidak pernah siap. Namun, semuanya terpulang kepada masyarakat untuk menilai sesuatu karya yang dihasilkan. Berkongsi pandangan yang sama, pelakon Saiful Rizwan Abu Bakar atau Wan Raja yang pernah menjadi pensyarah seni di salah sebuah institusi pengajian tinggi berpendapat, mata pelajaran seni sering dianaktirikan. Mata pelajaran seni adalah mata pelajaran yang paling dianaktirikan. Okey, pendidikan seni dianaktirikan, ia menjadi elektif. Walaupun elektif, yang ambil itu pun rasa benda tu ambil untuk cukupkan markah saja. Maksudnya dia tak ada keterapan nak belajar tentang seni betul-betul dalam diri dia. Pameran seni visual berkumpulan di Galeri Shah Alam ini berlangsung dari 15 Julai lalu hingga 23 Ogos ini. Jatah negara adalah simbol kebesaran dan mempunyai maksud yang tersendiri. Antara elemen di dalam jatah negara adalah dua ekor harimau di kiri dan kanan yang membawa maksud keberanian. Ia juga menjadikan Harimau Melaya sebagai haiwan rasmi untuk negara ini. Bagaimanapun, tidak mustahil suatu hari nanti Harimau Melaya hanya akan terpampang dalam jatah negara, tetapi hakikatnya ia sudah pupus sepenuhnya. Sekitar tahun 1950-an, Semenanjung Malaysia memiliki lebih 3,000 ekor Harimau Melaya yang mendiami kawasan hutan belantara yang masih dara. Tetapi kini, ia hanya berbaki 200 ekor termasuk 23 ekor di Hutan Belum dan Temenggor. Semuanya akibat kemusnahan hutan dan pemburuan haram. Sekiranya tiada usaha dibuat, tidak hairan jika Harimau Melaya akan mengalami nasib yang sama seperti Harimau Bali, Harimau Caspian dan Harimau Jawa yang telah pupus berdekad lamanya. Menyedari perkara ini, Perbadanan Taman Negeri Perak mengadakan sambutan Hari Harimau Sedunia di Greek baru-baru ini yang disempurnakan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Jadi kalau kita tidak ambil apa-apa tindakan sekarang, sudah pasti ikut trajektori data, dalam masa 2-3 tahun kita akan ada kurang pada 10 dan populasi ini tidak mencukupi untuk membuat pembiakan harimau. Bermakna dalam masa 6-7 tahun akan datang, kita akan hilang dan pupus harimau, terutamanya di Belum Temenggor. Penganjuran sambutan Hari Harimau Sedunia di Greek antara lain untuk memberi kesedaran kepada komuniti setempat
bahawa mereka juga mempunyai peranan untuk menjaga populasi Harimau Malaya. Hari-hari sedunia ini adalah satu hari yang penting, terutamanya untuk bagi awareness kepada pentingnya kita membuat pemeliharaan dan penjagaan Harimau Malaya. Selain langkah penguatkuasaan seperti menambah bilangan pegawai rondaan daripada 16 orang tahun lalu kepada 32 orang tahun ini, komuniti setempat dituntut untuk membantu membenteras pemburuan haram. Kebanyakan pemburu warga tempatan, dia tak tangkap rimau tapi dia tembak kijang, rusa dan sebagainya, dan dia fikir dia tak ada efek kepada populasi harimau. Tapi sebenarnya silap. Kita bunuh makanan harimau, kita bunuh dia punya food source, harimau akan pupus juga. Jadi hentilah buat pemburuan kijang ke, walaupun kita tak jual, tapi benda tu akan akan membantu memupuskan harimau kita. Komuniti setempat juga dinasihatkan supaya tidak membantu pemburu luar dengan menyediakan logistik serta makanan. Atas rasa tanggungjawab kepada alam sekitar dan dasar laut, sekumpulan penyelam profesional dan amatur tanpa gagal berusaha menyedarkan orang ramai tentang kepentingan menjaga ekosistem di pulau. Apa yang dilakukan adalah pada setiap tahun mereka menanam tukun tiruan bertujuan memastikan habitatnya terjaga sekaligus kecantikan aslinya terpelihara. Kerja-kerja menanam tukun tiruan ini sama sekali tidak mengganggu keseronokan kumpulan penyelam untuk menikmati khazanah dasar laut. Sebaliknya, keseronokan akan bertambah apabila melihat usaha mereka dibayar dengan pemandangan yang memukau di dasar laut. Program Start in Tioman atau SIT sudah 10 tahun dijalankan di Damai Tioman Resort Kampung Genting, Pulau Tioman. Sudah 10 tahun juga usaha menanam tukun tiruan di dasar laut dilaksanakan. Kumpulan peserta terdiri daripada pelbagai kelayakan penyelam. Ada yang profesional, sederhana dan baru memiliki lesen menyelam. Namun tidak kira apa kelayakannya, mereka bersatu di dasar laut, meletakkan tukun dengan matlamat jangka panjang, memanggil hidupan, membina rumah seterusnya, memelihara khazanah. Di Kampung Genting ini sendiri, kita dapati lebih daripada 10 tukun telah kita turunkan. Dan selepas 10 tahun kita laksanakan SIT ini, Kampung Genting yang dahulunya bukan destinasi untuk diving telah menjadi destinasi macam wajiblah kepada divers yang datang ke Pulau Tioman untuk datang sini dive untuk melihat beberapa tukun tiruan yang kita pasang dan kita sesuaikan dengan konsep pada setiap tahun. Jadi ini adalah tujuan kita tadi. Sebab itu setiap tahun kita membuat tukun tiruan ini secara bekerjasama dengan pelbagai agensi. Sebagai contoh, kita bekerjasama dengan kebudayaan, kerjasama dengan seni, kerjasama dengan perpustakaan, supaya kita dapati bahawa konsep ataupun proses untuk memastikan bahawa penyelenggaraannya ini menjaga alam sekitar ini melibatkan semua masyarakat. Bagi penyelam profesional, sekalipun ia mengambil masa yang lama untuk membiakkan hidupan karang, usaha menanam tukun adalah demi generasi akan datang. Begitu juga penyelam baru mengakui cerita tentang kecantikan dasar laut, hasil menanam tukun serta penjagaan alam sekitar yang bijak perlu disebar luas. Dengan cara ini, bukan sahaja pulau dijaga, khazanah pulau iaitu hidupan laut turut sama terpelihara. Bagi Duta SIT Black Wings atau nama sebenarnya Azmi Hashim, menjaga alam sekitar itu sama seperti menjaga muzik yang jadi minatnya. Hasil 10 tahun menerapkan kesedaran supaya lebih bertanggungjawab dengan alam sekitar, kini makin ramai berminat untuk ke pulau pada masa sama menyelam. Para diver yang dah lama, please come datang ke Pulau Tioman untuk dive, dan kepada apa newcomer datang. Itu yang saya sebagai duta di apa program SIT Tioman ni, saya suka panggil diver baru ataupun yang lama ni, alumni daripada SIT sendiri untuk datang sini. Walaupun sudah 10 tahun, program SIT dan aktiviti menanam tukun akan terus dilaksanakan pada masa depan. Ini kerana walaupun sifatnya aktiviti yang singkat, tetapi ia bermatlamat jangka panjang.
Pada lapis lain, inisiatif yang dilaksanakan Damai Tioman Resort ini adalah menjadi salah satu usaha memastikan kelestarian alam sekitar terus terpelihara khususnya di Pulau Tioman. Seni ukiran kayu adalah antara seni tradisi Melayu yang semakin dilupakan. Jumlah pengukir seni halus ini juga semakin berkurangan, sementara golongan pelapis pula sukar dicari. Borhan Asyari adalah antara tukang ukir yang masih ada. Anak jati kampung Pulau Rusa, Kuala Terengganu ini bertekad untuk kekalkan seni warisan ini agar ia tidak dilupakan oleh generasi baru. Borhan berasal dari keluarga pembuat songket terkenal di negara ini. Tetapi dia memilih untuk mempelajari seni ukir kayu kerana minat dan tidak mahu melihat ia pupus di telan zaman. Awalnya memang minat yang begitu tinggi tentang warisan ukiran Terengganu. So saya ianya bukan diwarisi daripada keluarga saya. Ini saya start daripada awal semua, daripada zero, daripada kosong, bermulakan dengan minat. So saya buat banyak research, beli banyak buku dan berjalan terutama ke Jepara dan Chiang Mai. Saya kira ini hobi yang mendatangkan pendapatan, memuaskan jiwa dan nafsu saya. Walaupun hasilnya tidak sebagus songket. Walaupun dihambat kemodenan, Borhan percaya seni ukir ini akan terus hidup kerana kehalusan seni serta coraknya yang unik. Menurutnya, ukiran kayu banyak dipengaruhi elemen masyarakat, agama, alam semula jadi dan haiwan. Di Malaysia pula, ia banyak dipengaruhi alam semula jadi seperti bunga, daun dan tumbuhan. Teknik yang digunakan pula adalah tebuk tembus. Ukiran dihasilkan Borhan juga difokuskan kepada warna pastel kerana ia mudah diterima dan sesuai dengan peredaran zaman tanpa perlu mengetepikan unsur-unsur tradisional. Bagi menjamin mutu dan kualiti seni kayu warisan, Borhan hanya memilih kayu cengal untuk menghasilkan seni halusnya. Namun, dilema yang dihadapi ialah ketiadaan pelapis bagi meneruskan seni warisan Melayu ini. Borhan kini mengharapkan akan muncul generasi baru bagi menjamin agar seni ukir kayu ini terus dipelihara untuk generasi akan datang. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarkan cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Amar Baharin, Assalamualaikum dan salam hormat.